guys, welcome back to my channel. Okay guys, setelah sekian lama bercuti karena isu pandemik kan, paham lah. Baru hari ini syukur ada project sikit-sikit, jadi terobat juga rindu mau pergi kerja tuh guys. Tapi itulah, siapa pun jatuh, apa project hari ini? Sama saya sekali lagi, Tommy. So, apa kabar Tom? Oke. Lama tidak berjumpa ya, kan? Ya, lama tidak berjumpa. So, apa kita punya proyek hari ini nih? Ini kita buat mini greenhouse. Oke. Okay. Dengan set tanaman vegetasi lah. Oh, ya. Set mini. Oh, set mini. Set ya. Mini itu macam berapa sebenarnya? Dia punya luas? Luasnya 10x20 saja, 48 polybag, ya tanam chili sama sayur lah. Oke. Itu saja. Guys, so, macam itulah. Jadi nantikanlah kami punya video yang selepas ini kami akan buatlah, saya akan share dengan kamu orang, oke? So, Tom, kalau macam ada orang apa? Macam ada orang mau minta lah, mau tempat buat SPH kah, apakah rumah tanaman kah, betulah. Macam mana? Okay, buat masa sekarang boleh kontak terus sama saya lah. Okay. Di nomor 011-2531-0090. Okay guys, yeah. Nanti nomor itu saya akan letak di screen, so kepada yang berdekatan lah, orang Tampul Duri kah, ataupun sahabat ini, kalau mau perkhidmatan kami, boleh hubungi nomor tersebut. Okay guys, okay, lanjut dengan video seterusnya. Okay. Yang kami akan pasang sebentar lagi, dan itu adalah barang-barang ya, set mini tanaman. Wow, sayang oh. Pokok mangga ada buah, tapi itulah sayang, kena potong. Ada buah dia lagi. Sayang. Si anu tuan tanah, tuan rumah. Thank you.
juga guys, UV plastik bagian bumbung. Tapi itulah ngam-ngam time hujan. Tapi Nasibik sempat juga di sana. Tapi Nasibik juga sempat kami kasih siap walaupun hujan tengah turun sekarang nih. So sekarang kami akan pasang lagi bagian bawah. Nah, yang ini apa namanya teman? Saya lupa sudah. With mat. Ah, oh, with apa? With net. With mat. Ah, with mat, with mat. Ah. Terlalu lama bercuti, bah guys. Lupa sudah nama dia. Oke, okay, pas ini kami akan pasang lagi with mat. Kami akan pasang di bagian lantai. Lepas itu baru kami akan letak polybag. Kami akan susun polybag. Oke, okay, guys.